yang menggantikan. Sebelumnya izinkan saya menyapa teman-teman semua. Selamat pagi kawan-kawan. Pagi. Yang ada di sini punya cita-cita menjadi guru? Punya. Ya, mari kita simak sebuah dongeng ketulusan yang menggantikan. Di sebuah sekolah dasar tersebutlah seorang guru yang pandai, kemudian guru itu terampil, dan satu hal yang dimiliki guru tersebut adalah ia berusaha untuk menjadikan suasana kelasnya menjadi menyenangkan. Nah, ternyata guru itu bernama Bu Surti, teman-teman. Ya, kita ikuti kelas Bu Surti. Ternyata Bu Surti berada di kelas 5. Suatu pagi kelas 5, Bu Surti sudah masuk ke dalam kelas. Selamat pagi anak, selamat pagi Bu. Semua murid-muridnya menyapa, menyambut Bu Surti dengan wajah sopan. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Baik Bu Surti. Seperti itu teman-teman. Ini kok Bu Surti anu ya? Tidak mendapatkan wajah Arjuna. Arjuna kemana anak? Bu Surti ternyata merasa kehilangan teman-teman. Ada satu orang muridnya yang ternyata bernama Arjuna hari ini belum duduk di tempatnya. Kemudian dari arah pintu datang seorang anak dengan pakaian kucel, kumel, tasnya abu-abutan, datang dari pintu luar. Arjuna kenapa baru datang? Arjuna menjawab, belum ada sarapan di rumah. Jawabnya buat teman-teman, belum ada sarapan. Oke, Bu Surti menanya, ya sudah Arjuna, kamu sekarang boleh duduk di tempatnya. Arjuna pun duduk, teman-teman duduk. Bu Surti melanjutkan pelajarannya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia. Coba siapa yang di rumah tadi membantu ibunya? Anak-anak yang lain mengacungkan tangan. Saya Bu, saya Bu, saya Bu. Tetapi ada satu kejanggalan. Arjuna tidak mengangkat tangannya. Nah, Bu Surti menanyakan, Arjuna, kenapa kamu tidak mengangkat tanganmu? Ternyata apa, teman-teman? Arjuna juga kemudian di kepalanya diletakkan di meja. Bu Surti kembali dalam hati, anak ini ada apa dengan anak ini? Singkat cerita, pelajaran pun selesai. Ganti hari, berganti hari, Bu Surti selalu mendapatkan seperti itu. Arjuna datang terlambat. Arjuna menggunakan pakaian kucel, kemudian tidak pernah mengerjakan PR, dan ketika di dalam kelas dia selalu tertidur. Bu Surti lama-lama kenal, ini anak kenapa ya? Apa menyebalkan saya? Pasti dia yang bodoh. Sejak kejadian itu teman-teman, Bu Surti semakin benci dan antipati terhadap Arjuna. Hingga suatu hari Bu Surti jalan-jalan. Bu Surti menemukan sebuah rapor. Ini rapor siapa ya? Coba tak bacanya dulu. Bu Surti membaca rapor, membuka kemudian membaca. Loh, ini rapornya Arjuna. Iya, Arjuna. Arjuna yang kasih itu. Sudah, ini kok ada yang cerdas ya? Arjuna ceria, menyukai teman-temannya, ramah, bisa mengikuti pelajaran dengan baik, masa depannya penuh harapan. Sebentar, ini pasti bukan oleh Arjuna. Masa anak yang di kelas tidur saja dulu waktu kelas aku seperti ini? Bukan, ini bukan yang kurang, bukan oleh Arjuna ini. Oh iya, coba tak lanjutkan dulu. Benar, ini namanya Arjuna ini. Rapor kelas 2. Arjuna kadang-kadang terlambat karena harus merawat ibunya.
Kemudian malam suatu sore setelah pulang sekolah, Bu Surti melarang Arjuna untuk pulang terlebih dahulu. "Anak-anak, pelajaran sudah selesai, sekarang boleh pulang. Arjuna, kamu tidak dipak dulu ya." Arjuna hanya mengangguk ke atas. Oke, setelah teman-teman pulang, anak-anak kelas 5 pulang, Arjuna hanya duduk terdiam di bangku. "Arjuna, ya Bu. Bu Guru hari ini pulang sampai sore. Bagaimana kalau kamu hari ini menemani Bu Guru belajar di kelas? Mau kan?" Arjuna pun jawab, Arjuna menggaruk kepala yang tidak heran. Oke, Arjuna, Ibu akan mengajari kamu ketertinggalan selama pelajaran kelas ini. Kamu mau kan?" Arjuna menjawab, "Mengajari ketertinggalan, Bu." "Iya, Arjuna, Bu Surti akan mengajari kamu pelajaran yang kamu ketinggalan." Tiba-tiba apa orang yang terjadi? Arjuna pun tersenyum. "Saya banget, Bu Surti." Bu Surti pun kaget. Baru kali ini mendapati Arjuna tersenyum. Nah, ternyata setelah kejadian itu, Bu Surti selalu mengajari Arjuna setiap pulang sekolah menambah atau mengganti pelajaran yang Arjuna masih ketinggalan. Lambat laun, Arjuna pun di kelas sudah berani. Ketika ada pertanyaan, Arjuna selalu angkat tangan yang paling pertama. Tidak terasa, ternyata Arjuna sudah kelas 6. Kelas 6, Arjuna pun kemarin sudah mengikuti ujian sekolah. Kemudian saat misal kelas, tiba-tiba Arjuna datang. Arjuna datang, kemudian menemui Bu Surti, kemudian memberikan satu hal yang Bu Surti tidak mengerti apa isinya. Bu Surti, saya punya surat buat Ibu." Surti menjawab, "Surat?" Arjuna menjawab, "Iya, ini buat Bu Surti. Dibaca ketika di rumah ya, Bu." Kemudian, "Oke, Arjuna akan saya terima, akan saya baca ketika di rumah. Terima kasih ya." "Iya, Bu Surti." Teman-teman, apa suratnya ternyata? Ketika di rumah, Bu Surti pun membuka suratnya. Dibuka, kemudian dibaca. "Surat dari Arjuna untuk Bu Surti. Bu Guru baik sekali, seperti bunda. Bu Guru adalah guru terbaik yang pernah Arjuna temui. Terima kasih, Bu Surti." Teman-teman, ternyata Arjuna memberi surat. Bu Surti tidak bisa membendung air matanya. Dia mengatakan, "Bu Guru seperti bunda." Kemudian setelah itu, beberapa selang hari kemudian, kalau berganti tahun, ternyata sudah 6 tahun berlalu. Di rumah Bu Surti, tiba-tiba pintunya ketuk. "Permisi, permisi." "Entah apa?" "Ternyata ada tukang pos." "Permisi, permisi." Bu Surti yang dari dapur terkepung. "Iya Pak, sebentar." "Iya, Bapak cari siapa?" "Ternyata saya mau cari Bu Surti. Benar ini rumah Bu Surti?" "Oh iya, Bapak tidak salah. Ada apa Pak? Ada yang ingin saya bantu?" Kemudian Pak Pos memberikan surat. Ternyata ada surat. "Bu Surti, ini ada surat. Mau diterima ya?" "Oh iya Pak, akan saya terima. Surat kepada Bu Surti. Ini kok buat saya, dan siapa ya?" "Tak bukannya dulu." Tukang posnya sudah pulang, kemudian Bu Surti membuka sebuah surat. Surat kepada Bu Surti di kediaman
hari kelulusan SMA, saya sangat bahagia mendapat wali kelas seperti guru waktu kelas 5 SD. Karena gurulah saya bisa belajar kembali dan bersyukur saya mendapat beasiswa. Sekarang saya akan melanjutkan sekolah ke depan. Fusuli terpojok. Siapa ini? Di bawahnya Arjuna, guru waktu kelas ini. Fusuli langsung menangis terseru-seru. Ternyata Arjuna yang dulu masih kecil, yang kucel, sekarang mau jadi dokter. Tahlilnya Fusuli selalu melanjutkan doa. Semoga Arjuna bisa lancar dalam menempuh pendidikannya seperti dokter. Nah, ganti tahun, ganti hari, tiba-tiba ada seorang tamu di rumahnya Fusuli. Permisi. Di dalam 10 tahun berlalu. Mengasah mereka tetapi juga mengasihi dan sekaligus mengasuh sehingga kita